Natasha Wilona terbilang dekat dengan Ria Ricis, bahkan ia menjadi bridesmaid. Natasha Wilona menjadi bridesmaid saat di pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Karena dekatnya Natasha Wilona dengan Ria Ricis, ia tak sungkan tak mengganggu sahabatnya tengah bulan madu, bahkan Natasha Wilona melakukan perang ke Ria Ricis yang tengah berbulan madu dengan Teuku Ryan. Sebelum perang Ria Ricis, Natasha Wilona merasa takut karena harus mengganggu pengantin baru tengah berbulan madu. Natasha Wilona diketahui akan melakukan prank call dengan Ria Ricis. Prank call saat Ria Ricis dan Teuku Ryan berbulan madu di Bali. Diketahui setelah nikah, Ria Ricis dan Teuku Ryan beberapa hari berada di Bali untuk berbulan madu dan liburan. Aksi mantan Verrel Bramastra terhadap Ria Ricis terekam di channel YouTube Natasha Wilona. Tak hanya sendiri, Natasha Wilona mengajak Gea Indrawari untuk melakukan prank. Saat itu Teuku Ryan dan Ria Ricis yang sedang honeymoon juga dibayangkan oleh Natasha Wilona. Kalau nanti aku nikah ya, enggak tahu jodohnya siapa, kalau honeymoon nyari inspirasi dan membangkitkan semangat, sebut Natasha Wilona. Natasha Wilona juga meminta maaf karena telah mengganggu honeymoon Teuku Ryan dan Ria Ricis.